Tapi kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari wilayah Jakarta. Ini ada pelaku pencurian sepeda motor yang babak belur dihajar warga usai dijebak oleh korbannya yang berpura-pura menjadi seorang pembeli. Kalau kita lihat pemirsa, ini ada kedua remaja yang merupakan pelaku pencurian di kawasan Jakarta Timur yang bertemu dengan pemilik motor setelah bernegosiasi melalui media sosial. Pelaku ini sedang menunggu, kemudian tiba-tiba ditendang dan terjatuh ke jalan. Warga yang mengetahui keduanya merupakan pelaku curanmor kemudian ikut menghajar. Dan kasus ini dalam penanganan Polsek Kebon Jeruk. Ini yang memang kita butuhkan adalah partisipasi dari masyarakat sekitar. Tapi yang tidak dibenarkan adalah main hakim sendiri. Mungkin solusinya bisa diamankan terlebih dahulu begitu ya, kemudian hubungi pihak kepolisian. Atau sama-sama ikut dengan aparat kepolisian gitu ya, bertemu dengan si pelaku. Tapi mungkin pelaku juga kesal ya. Pastilah kalau kesal.